Hai semua, kali ni kita nak share pula kentang masala. Kentang masala ni salah satu makanan India. Dia selalu makan dengan chapati atau tose. Barang-barang dia, bawang besar dicincang dadu macam ni, alba, penumis yang apa ni, ada rempah campur ni, kemudian tomato, rempah kari sikit, cili hijau, daun ketumbar, carrot, cili benggala ni, lada benggala atau capsicum, daun kari dan kentang. Jom kita masak. Mula-mula kita masukkan bawang ni, tumiskan bawang ni dengan penumis tadi, dengan alga semua. Kita tumiskan dia. Masukkan daun kari. Masukkan daun kari. Kemudian kita masukkan rempah kari sikit je. Bila tumis tu kita masukkan kentang ni. Masukkan ni buah air. Kita tunggu sampai dia empuk ya. Kemudian masukkan apa ni? Carrot tadi ya. Sampai dia empuk. Kita letak garam. Letak serbuk perasa sikit ya. Nampak tu cukup menyelerakan. Letak tomato pula eh. Dia pekat-pekat gitu. Kita tekan-tekan bagian tu sikit lah. Kemudian letak cili, lada benggala, capsicum tu, lada hijau. Dan Kak Ida suka letak daun ketumbar ya. Kalau kita masak kari-kari ni atau kurma, Kak Ida suka boleh letak daun ketumbar. Sebab daun ketumbar ni menyelerakan bau dia. Nampak tu? Wush. Ni dia Kak Ida punya kentang masala, cukup menyelerakan. Kita buat makan dengan tosen, dengan chapati, memang sedap ni. Tara, dah siap kan? Nampak tu? Kentang masala Kak Ida, makan tau. Masak tau, makan pula. Buat untuk keluarga nanti eh. Ni dia kentang masala, makan dengan chapati atau tosen, cukup menyelerakan. Bye. Salam kasih sayang daripada Kak Ida. Mudah, cepat dan sedap, menyelerakan. Bye.